Selamat datang ke Eco Tree. Jom kita pergi tengok apa tadi? Pool. Ada pool. Terang ada lampu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, minggu ni korang pergi camping kat mana? So, minggu ni aku nak bawa korang di salah satu campsite yang terletak di Hulu Langat. Nama campsite dia adalah Eco Tree Camp dekat Sungai Semungkis. So, kalau kau nak tengok apa yang ada kat sini, apa yang menarik kat sini, nanti aku bawa korang jalan-jalan kat sini. Korang tengok tapak dia macam mana, toilet dia macam mana semua. Korang stay tune video aku sampai habis. Enjoy. Hi guys, welcome back to Faimir channel. Okay, hari ni aku berada di Eco Tree Camp Hulu Langat. So, hari ni aku nak interview CEO dia sendiri. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke Eco Tree. So, ni campsite kita lah. So, basically kita orang punya Eco Tree is semi wild. So, kita ada dalam 20 tapak kemah untuk boleh sewa untuk korang datang untuk buat bawa korang punya kemah kelengkapan untuk set up kat dalam ni. So kita ada 20 tapak. So kita ada tapak private, kita ada tapak wild, and kita ada semua complete plug point. Kita ada lampu semua dengan toilet. Okay, so ni basically hari ni ada orang sewa kita orang punya kemah. So package ni package premium. Kita bagi sekali dengan tilam, bagi sekali dengan kipas, bagi sekali dengan lampu apa semua lah, dengan meja complete. Ini adalah package premium yang paling latest daripada kita orang. So kemah pun kemah baru. So siapa yang nak sewa awal ni dapat kemah baru lah. So kita pakai dulu, jom kita tengok tapak. Ini tapak, ni gambaran sebenar. Ini tapak 5. Tapak aku tapak 5. Aku ambil tu tapak 5. Okay. Dengan 8. Ini nombor 8, nombor 5. Ini tapak aku 5 dengan 8. Di sebelah tu yang ada kemah ponsan tu, tu tapak 6. Belakang dia tapak 10. Okay, keluasan dia. So untuk tapak 5 ni, dia memang dia saiz dia semua tak besar sangat. Cukup punya kemah payung camp saiz M, ngam-ngam untuk tapak 5. Tapak 8 ni aku rasa lebih kurang juga, lebih kurang dengan saiz kemah ponsan ni, Vidalido ni, ngam-ngam. Okay, 10 pun sama. Keluasan dia besar ni. Untuk tapak 7 lebih kurang je. Besar ni. So ni tapak 13 dia besar sikit lah. Dia panjang sikit. Dia panjang sikit. Besar dia. So depan tapak, depan tapak 13 ni dia sinki. Ini walkway, walkway nak pergi ke bawah. Okay, okay, belakang tapak 13 ni ada satu plug point kat sini, plug point. Okay, sebelah dia ada kemah tu tapak 14. 14 lah. So memang besar sikit lah tapak dia. Kau boleh letak lagi satu kemah. Satu kemah. Belakang tapak 8 ni ada tapak lagi. Tapak berapa?
Ini ada satu tapak lagi kat sini. Ha, yang ni. Sebelas. Sebelas bawah. Ah, depan ni sebelas. Yang depan tu tapak 12. Ah, depan sungai. Depan sungai lah. So, sini ada satu plug point kat sini. So, area sini semua pakai satu ni lah. Korang kena pakai extension panjang sikit lah nak tarik. Ni toilet je. Jom kita tengok toilet jap. Sinki dia. Toilet dia. Mana shower? Ada shower tak? Oh, dia pakai ni je. Baik. Dengan baldi. Gayung. So, tak ada shower. Pakai ni je. Dia ada empat pintu toilet dia. Satu, dua, tiga, empat. Ada sinki. Tapak aku sana. Ha, tapak aku sana. Kemset ni yang paling hujung sekali. Ni kemset yang paling hujung sekali. Kemset yang paling hujung. Kau akan lalu dataran Semungkis. Kau akan lalu Ajin kemset. Kau akan lalu Ijang kemset. Medina dan banyak-banyak lagi kemset. Kau akan lalu rumah kebun. Kau akan lalu jalan yang sama. Ni dia pakai generator ni. Ha, generator kat belakang tu. Aku tak tahu bising ke tak. Malam kan aku tengok dia bising ke tak. Dia pakai solar lah dia punya lampu dan toilet ni. So sini pun ada lampu. Kat kawasan kemah tu ada lampu. Nanti kita tengok di malam hari macam mana. So, aku dah siap pacak. Ini set up aku hari ni. Macam biasalah. Payung camp. Village M. So, aku letak wagon je. Bagi meja. Meja kecil ni. Ais. Beg aku semua. Kerusi. Kipas. Simple-simple je. Hari ni aku tapak depan sungai. Ni lah tapak 5. Depan sungai. Ni aku pakai toto, bantal, selimut. Tu je lah. Ni beg barang. Nasi lemak. Tapau je. Dalam hutan pula. Sejuk. Kipas. Syahdu. Kena daripada tepi ni.
Sekarang kita makan aiskrim. Mantap. Aiskrim roti dalam hutan. Dia lain macam rasa dia. Dekat luar dia biasa je. Dia dalam hutan sejuk ni. Depan sungai macam ni. Dia vibe dia lain sikit lah. So kita buka Nature Hut yang kecil ni kat sini satu. Sebab hari ni kita orang 4 orang. So ni sambung-sambungkan sahaja. So malam ni kita nak buat apa, campfire. So kita orang kutip kayu api sebab kita orang tak bawa kayu api. Kita kutip je dalam ni ya. Apa, kita ambil yang kecil-kecil ni. Rasa macam tak boleh. Yang tu apa? So, sebab semalam hujan. Tak tahu boleh terbakar atau tak. Okay. Cukup kot bekalan kita di malam ni. So, ni hasil carian kayu api kita. Aku nak potong kecil-kecil. Lama-lama ni ikut. Nah, lama-lama ni ikut kita lah. Okay. Ni parking kereta. Sini tapak kemah. So dekat lah. Yang ni tapak 14 ni pun best. Maknanya ni macam terasing daripada orang lain lah. So korang je. Parking kereta kat sini. So ni menghadap sungai. Bawah pokok juga. So best. Ni boleh masuk lagi satu kemah kat sini. Kat sini pun boleh letak lagi satu kemah. Dua pun boleh masuk sini. Tapak dia besar. Tapak 14 ni dia besar. So ni untuk RTT lah. Kalau korang nak, kalau korang nak camping car. So dalam ni semua tapak kemah. Itu pool buatan ke apa tu? Pool ni semua jadi. Semua jadi eh? Daripada air sungai. Air sungai lah eh? Okay. Ni Encik apa tadi nama? Anik. Encik Anik, CEO sini eh? CEO sini. Okay, baik. Jom kita pergi tengok. Apa tadi? Pool. Ada pool. Ini untuk laluan untuk ke tapak berapa sini ya? Tapak di sini, tapak nombor ni best, ni best, sini best. Ini tapak nombor apa ni bang? Tapak nombor berapa? W02. Best. Nak pergi mandi belakang tu. Tadi Ricky lain. Jom kita pergi ke apa tadi dia kata? Pool. Dia ada pool. Durian. Sedapnya durian tengah musim. Laduan dia agak mencabar sikit. Dia ke dalam sikit je. Ini dia dah lubi lah. Ini dia dah lubi lah.
Cantiklah belah dalam ni. Cantiknya belah dalam ni. Wow. Air dia jernih. Bestnya kat sini. Kau kena berjalan sikit daripada tapak camping tu. Sikit je. Ha. Hidden gems. Kau nampak cantik tak? Luar-luar cantik gila. One, two, three. Baju tu tak payah. Aku rasa baju tu kita kena menurutkan. Alamak, durian. Durian apa ni? Durian kampung. Makan. Tak. Tak oh, tu baik. Mantap. Durian. Usyuk semua makan ni. Apa? Tadi mandi sungai. Tadi kan tak hidup. Tak ada konten. Kita mana ada konten ni? Kena konten. Hari ni gaji tu kau potong. Kamu pula. Tak kamu. Pinggan. Begini lah ya.
Tempe pun kena basuh pinggan kena. Dia dah sediakan dah ni. Sekali lepas cuci bersihkan sampah-sampah dalam ni. Jangan tinggalkan sampah-sampah. Kebersihan amalan bersama. Inilah antara aktiviti wajib lah kalau korang camping kan, campfire. Family lah kita boleh bonding antara sesama. Malam-malam macam mana keadaan? Terang ada lampu. Ya. Gelap lah. Okay, sampah kena bawa keluar. Tapak dah bersih. Okay. Macam biasalah, aiskrim. Sebab. Okay, barang semua aku dah masuk dalam kereta. Tapak aku dah kemas. Sampah ni sekejap lagi aku paksa letak atas kereta. So sampah aku terpaksa lah letak atas tu. Biasa aku buat kereta aku kan, aku letak kat belakang. Dan aku buat kereta lain. Kalau tak buang nanti duit tapak, duit deposit sampah kita tak dapat balik dia. So kita jumpa di next episode. Bagi aku tapak ni okay. Toilet dia dekat, jalan dia agak off road lah, tapi okay je. Kereta aku pun lepas. Malam sejuk, siang pun sejuk. Ni memanglah panas tapi suasana dia sejuk. Malam sini semua ada lampu semua, ada sini. Lampu-lampu, so terang sikit. Campsite dia tak gelap.
toilet dia bersih, tempat dia best, bagi 5/5 bintang. Okay, kita jumpa di next episode. Bye.